Gerakan aneh ketika sholat berikutnya dilakukan oleh seorang pria dengan baju berwarna kemerahan. Dalam video yang menyorotnya dari samping, terlihat bahwa pria itu melakukan beberapa gerakan tambahan dalam sholatnya. Pertama, ia menambahkan gerakan memutar tangan di depan dada sebelum melakukan takbir untuk menuju ruku. Kemudian ia menambahkan gerakan lain ketika sedang sujud. Bukannya diam, pria itu justru mengangkat kedua telapak kakinya dan menggoyang-goyangkan kakinya itu selama sujud sehingga kedua jari kakinya tidak menyentuh sajadah. Sujud kedua pun juga seperti demikian.